UKM Sepak Bola Undiksa adalah unit kegiatan mahasiswa yang menaungi bakat di bidang olahraga sepak bola. UKM Sepak Bola Undiksa dibimbing oleh Bapak Imade Setiawan SPD MPD dan Ketut Chandra Adinata Kusuma SPD MPD. UKM ini diketuai oleh Edo Setiawan beserta Wakil Ketua Haini Rahman. UKM Sepak Bola mengajak mahasiswa untuk mengasah kemampuan dan pengetahuan di bidang sepak bola. Adapun proker unggulan yang dimiliki oleh UKM Sepak Bola yaitu mengikuti kejuaraan sepak bola Liga Mahasiswa Regional Bali, mengikuti kejuaraan sepak bola Liga 3 Regional Bali, dan mengadakan kejuaraan sepak bola. Adapun prestasi yang telah diraih oleh UKM Sepak Bola Indonesia adalah juara 1 Liga Mahasiswa Regional Bali tahun 2018, juara 3 Liga Mahasiswa Tingkat Nasional tahun 2018, juara 3 Liga 3 Regional Bali tahun 2018, dan yang terakhir juara 2 Liga Mahasiswa Regional Bali tahun 2019. Saya, Edo Setiawan, selaku Ketua UKM Sepak Bola Undiksa, mengajak teman-teman sekalian untuk bergabung bersama kami di UKM Sepak Bola Undiksa. Jaya!